Baiklah teman-teman, konten kali ini bagaimana cara memasang pentil tubeless untuk ban motor. Di sini menggunakan yang jenis besi. Oke, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bung Aunal. Oke, jangan lupa siapkan segelas kopi hitam supaya rileks gimana nontonnya ya. Nah, di sini ini kalau yang jenis pentil tubeless, ini kan ada karetnya nih ya. Pentil tubeless yang jenis besi ya. Ini ada dua karet. Nah, ini harus dibalik ya. Pada bagian bawah ini biasanya dibalik. Nah, nanti kita balik. Nah, karena di sini nih bagian velgnya rata. Nih, lihat sini, Kak. Nah, ini karena permukaannya rata. Jadi karet di sini nih harus dibalik. Oke. Ini harus dilepas dulu ya. Nah, bagian yang ini ada ujungnya. Ini harus ketemu bagian yang cengkung di bagian dalam. Seperti ini. Ya. Langsung dipasang ke sini. Ini, Kak. Oke. Ambil dari sana. Salah, nih. Karetnya dulu. Ukuran murnya itu menggunakan kunci 12 ya, Bro. Oke, kalau sekiranya di sini sisi bagian bawah antara sil karet hitam sama dasar bagian velg ini sekiranya udah rapet nih, sebenarnya udah cukup. Ini bagian luarnya, lalu dilihat bagian dalamnya. Nah, ini kalau bagian dalamnya udah rata ya, sudah cukup ya. Bagusnya lagi itu ditambah lem. Oke. Ditambah lem. Nah, oke guys. Kalau untuk pemasangannya, saya anggap kalian udah pada paham ya. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih.